Ustaz, apa hukumnya memberhentikan karyawan karena lockdown? Dan saya tak sanggup memberikan pesangon karena pailit. Apakah di akhirat nanti saya akan dituntut? La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak membebani di luar kemampuan kamu. Yang paling bagus, paling tinggi, kalau ada dana emergensi, wahai pengusaha-pengusaha, tetap gaji walaupun mereka tidak kerja, tetap gaji. Ini yang paling bagus, level 1. Nomor 2, beri mereka pekerjaan yang bisa dibawa ke rumah. Tetap digaji, bawa ke rumah. Level 2. Level 3, kasih gaji sesuai dengan kemampuan. Yang selama ini dia membuat sepatu satu bulan 20, kasih dia hanya 10, gajinya kasih setengah. Ini level 3. Level 4, yang tak mampu sama sekali, apa boleh buat? Memang tidak ada dana emergensi, apapun tak ada sama sekali. Maka tidak mungkin pemerintah ngecek satu-satu, ustaz pun tidak tahu, maka disitulah letak iman kita kepada Allah SWT. Wahai bapak-bapak pimpinan usaha menengah, UMKM, pimpinan perusahaan yang punya dana emergensi, jangan zalim. Ittaqul zulma, takutlah kamu pada perbuatan zalim. Fa inna zulma zulumatun yawmal qiyamah. Kalau kau pecat mereka dengan alasan corona, mereka tidak akan komplain, mereka terima. Padahal sebenarnya dana emergensi ada. Lalu kemudian mereka mengadu kepada Allah SWT. Maka uang yang kau tahan itu, kau simpan itu, nanti akan keluar juga dalam bentuk jantung koroner, diabetes, kebakaran, pailit kerugian. Sini kita sedang diuji iman. Karyawan diuji keimanan mereka, kesabarannya. Pengusaha-pengusaha diuji keimanan mereka, kejujuran mereka. Yang jujur mati, yang tidak jujur pun mati juga.